Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Saat ini kami melaporkan, menginformasikan dari Stadion Sidolik Kota Bandung, di mana pemain Persib tengah melakukan latihan rutin pada pagi hari di Stadion Sidolik pada hari Jumat ya. Nah, ini kita lihat pemain begitu seksama menerima materi latihan di bawah asuhan Bojan dan asisten Gary Polak. Dari sini ada beberapa pemain. Nah, ini pemain Febri Haryadi saat ini absen beberapa kali pertandingan karena cedera otot kaki, dan saat ini sudah sepekan menjalani pemulihan ini untuk mempercepat penyembuhan cederanya di bawah asuhan Bung Ben Benedictus Adi Priatmo. Ini Febri terus mengikuti arahan dari fisioterapis untuk proses penyembuhan dan adaptasi dengan latihan dengan mulai dari tingkat bawah hingga ke atas latihan berat, di mana Febri juga ingin bisa bermain lebih cepat. Mudah-mudahan bisa memperkuat nanti di lawan Borneo ya, Sobat Tribun. Nah, ini tengah jalani lari kecil di ujung lapangan. Sementara pemain lainnya ya mengikuti pemanasan ini. Lari stretching untuk sepertinya akan diakhiri latihan karena beberapa ofisial sudah membereskan alat bantu latihan ya. Nah, ini pemain Persib Sobat Tribun. Untuk sementara demikian ya, informasi, dan para ofisial juga sudah membereskan alat-alat peraga. Nah, ini Febri nih, yang mau lihat Febri dari dekat. Nah, ini lagi mengelilingi lapangan untuk melenturkan otot kaki ini biar juga cepat pulih ya, Sobat Tribun. Ya, demikian Sobat Tribun, kami dari Stadion Sidolik Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.